Kepulangan Joko Widodo pada hari ketiga Lebaran ini ke rumah ibundanya di Pleret Raya, Sumber, Solo, Jawa Tengah, disambut kerabat dan warga yang bergantian mendatangi rumah Jokowi untuk bersilaturahmi. Keluarga besar Noto Miharjo mengaku Lebaran kali ini terasa berbeda, terutama sejak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sehingga jarang kembali ke kediaman keluarga besarnya. Setengah tahun yang lalu ya. Terus ini Lebaran pertama Pak Jokowi di Jakarta ya. Ada waktu jadi Gubernur ya. Biasanya di Loji Gandrung. Sekarang beda nih. Biasanya kalau di rumahnya itu ketemunya sama ibu. Selain menerima kunjungan warga, Jokowi juga berencana berkeliling ke rumah sesepuh dan sanak kerabatnya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Rekan-rekan nanti ketemu dengan senior-senior di sini, dengan tokoh-tokoh di sini. Rencana juga mau ke Pak jenguk rumah sakit juga. Mumpung pas ini ada rencana nyekaran. Iya nyekaran ya, sore lah, kalau nggak siang sore sama istri. Selepas menerima kunjungan kerabat, Jokowi pun mulai berkeliling kota Solo. Salah satunya bertandang ke rumah orang tua sang istri Iriana. Di sini masih ada juga warga Solo yang berusaha bertemu dan berfoto bersama dengan Jokowi. Salah satunya mantan kepala sekolah SMP 1 Solo, tempat Jokowi dulu bersekolah. Kemudian Jokowi bergeser ke Rumah Sakit Panti Waluyo di Solo untuk menjenguk Budi Suharto, mantan stafnya yang kini menjabat sebagai sekretaris daerah Kota Solo. Onggo Broto, Solo, Jawa Tengah.